4 langkah membuat daun aglonema jadi mengkilat. Setiap tanaman hias tentunya memiliki salah satu bagian tanaman yang akhirnya memiliki daya tarik bagi para pecinta tanaman. Pada aglonema misalnya, bagian daun aglonema menjadi primadona yang menarik perhatian bagi setiap mata yang memandang. Setiap inci daun yang ada pada aglonema benar-benar menyihir para pecinta tanaman. Lalu, bagaimana langkah membuat daun aglonema jadi mengkilat yang tepat? Pada kesempatan ini, kami akan mengulas tentang 4 langkah membuat daun aglonema menjadi mengkilat menggunakan vitamin B1. Mari simak. Anda dapat membeli vitamin B1 pada toko-toko tanaman terdekat. Berikut adalah beberapa alat yang perlu Anda siapkan untuk melakukan perawatan pada bagian daun aglonema. Vitamin B1, air 1 liter, tisu kering, dan botol semprot. Untuk melakukan perawatan daun aglonema, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Membuat larutan vitamin B1. Masukkan 1 liter air ke dalam botol semprot. Lanjutkan dengan menambahkan vitamin B1 sebanyak 2-3 tetes dan aduk sampai merata. 2. Aplikasikan pada daun aglonema. Semprotkan secara merata pada bagian daun aglonema. Pastikan bahwa setiap daun sudah tersemprot oleh larutan yang sudah Anda buat sebelumnya. 3. Menjemur tanaman. Sangat disarankan untuk melakukan penyemprotan daun aglonema pada pagi hari. Namun perlu diperhatikan estimasi waktu penjemuran, karena jika dijemur terlalu lama, dikhawatirkan dapat membuat daun menjadi terbakar. 4. Mengelap daun. Langkah terakhir adalah dengan mengelap daun untuk membuatnya mengkilat. Lap secara perlahan agar daun tidak rusak ataupun sobek. Demikian adalah ulasan tentang 4 langkah membuat daun aglonema menjadi mengkilat dengan menggunakan vitamin B1. Semoga dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi Anda yang memelihara tanaman hias aglonema.